Ini kasus hukum seperti apa nih? Menanggapi kasus yang lagi viral, Hakim PN Surabaya memvonis bebas Ronald Tanur dari tuntutan jaksa 12 tahun. Abang sendiri seperti apa mungkin ini? Ya, hakimnya suruh bertobat. Karena dia harus bertanggung jawab di dunia dan di akhirat. Kalian harus paham, polisi sudah melakukan penyelidikan, bahkan tetap tersangka berarti sudah punya dua alat bukti yang kuat. Yang berikutnya ke jaksa. Jaksa pun sudah menuntut 12 tahun. Artinya jaksa sudah melihat bahwa kasus ini layak disidangkan. Dan faktanya ada yang meninggal. Ya kan? Sudah pasti dari alat bukti yang ada, itu sudah kuat. Contoh dari petunjuk, mungkin dari saksi atau dari alat bukti yang lain, mungkin dari CCTV, petunjuk kan, mungkin dari pengakuan daripada si pelaku, mungkin dari hasil visum, dari dokumen. Makanya saya bilang, hakim suruh bertobat. Kenapa? Karena sudah mencederai hukum diri itu. Ini hakim sudah punya hakim. Saya sangat kecewa, karena keluarga korban pasti sangat kecewa gitu. Yang keluarga mau cari keadilan buat anaknya, buat korban, ujung-ujungnya pelaku dibebaskan. Siapa yang kecewa? Anak gadis dipacarin lalu bukan pasalnya 340, 351, 399 itu sebenarnya salah satunya masuk gitu. Ya kalau bukan dugaan pembunuhan, dia mungkin lalai ya, atau kalpaan dia menyebabkan orang meninggal dunia, atau memang ada penganiayaan sampai meninggal dunia, atau memang kasus pembunuhan gitu. Tiga pasal yang disangkakan gitu. Jadi kalau menurut saya ini mencederai hukum di Republik Indonesia. Saya sangat sepakat kalau ketiga hakim dilaporkan ke Komisi Yudisial. Dan saya minta kepada Komisi Yudisial untuk tiga hakim tersebut kalau bisa dipecat. Karena memang mereka tidak punya legitimasi. Dan mereka juga tidak ada yang namanya hati nurani dalam memutus dengan alat bukti yang sudah disiapin. Dan saya juga minta supaya jaksa kan kita juga berterima kasih ya, jaksa sudah melakukan upaya hukum banding atau kasasi itu. Saya dengar sudah seperti itu. Keluarga korban juga sudah melaporkan ketika hari itu kaya. Makanya putusannya sangat kontroversial dan sangat merugikan daripada keluarga korban. Ya mari kita sadari bahwa kalau begini terus-terusan, orang cari keadilan di mana sih? Di pengadilan. Kalau keadilan nggak ada pada korban, lama-lama orang sudah tidak mau ke pengadilan. Nanti orang pakai hukum jalanan. Makanya ini harus diantisipasi. Maka hakim itu harus punya integritas ya, dalam posisi dia sebagai hakim. Sehingga memutuskan perkara itu harus ada kehati-hatian. Gitu. Melihat dari seluruh alat bukti yang ada. Ya kan ada yang meninggal. Gitu. Apa alasannya? Saya rasa ini memang ketiga hakim harus dihukum. Jadi Bang melihat pertimbangan hakim yang artinya membebaskan Ronald Tanur dengan alasan ada niatan Ronald Tanur untuk memberikan napas buatan dan akan membawa ke rumah sakit, terus juga bahwa kematian dari Dini adalah dari minuman keras. Seperti apa Bang mungkin Bang? Begini, kalau kematian dari minuman keras, polisi tidak mungkin dari awal tidak mungkin menetapkan Ronald Tanur sebagai tersangka. Dan hakim tidak mungkin mau sidangkan kasus tidak layak gitu. Artinya kasus itu sebenarnya orang meninggal karena minuman gitu. Tapi karena ada pasal 340, 351, 399 KUHP, faktanya bahwa itu ada dugaan bahwa pembunuhan atau penganiayaan menyebabkan orang meninggal dunia atau memang kealpaan dia sehingga yang bersangkutan meninggal dunia gitu. Bang, soal alasannya tidak berdasarkan alat bukti tidak cukup untuk menguatkan itu gimana Bang? Artinya karena nggak ada saksi. Iya, nggak ada saksi. Hakim itu harusnya kan bisa menemukan hukumnya. Dia kenapa hadir di situ untuk menemukan hukum. Oh, ada yang meninggal. Oh, kasus lantas saja ada orang dihukum kok. Ya kan? Ini kasus pembunuhan terang benderang, nggak jelas. Ada korbannya, ada pelakunya. So, tapi dibebaskan begitu saja. Nggak boleh, ya. Kalau menurut saya ini, hakim nggak punya hati nurani. Soal bukti CCTV Bang, yang di situ juga ada rekaman kekerasan sih Bang. Itu kuat nggak sih Bang ya maksudnya? Artinya bisa nggak sih memutuskan seorang hakim itu dari bukti dari CCTV sendiri Bang? Begini Bang, kan ada visum, yeah. Kan udah pasti ada petunjuk, ya kan? Udah pasti ada keterangan daripada si pelaku kan? Ada surat, itu surat itu kan termasuk surat visum ya? Yeah. Lalu ada juga mungkin saksi yang tidak di TKP gitu. Mereka dari mana, kemana kan. Awalnya kan anak itu kan waktu perjalanan keluar dari klub atau dari mana kan masih sehat gitu. Jadi kalau menurut saya ini sangat kontroversial.
mencederai hukum di republik ini, bahkan tidak punya hati nurani. Ya, coba kalau anak perempuannya para hakim itu coba ya, diperlakukan sama seperti si korban ini nih. Apa mereka punya hati nurani enggak gitu? Janganlah. Kita ini semua rakyat Indonesia itu mau supaya hukum itu adalah panglima. Pengadilan itu harus memutuskan perkara dengan seadil-adilnya. Jangan ada intervensi lah, ada tekanan lah, ada sesuatu yang something gitu loh. Kalau menurut saya ini tidak fair gitu. Oh ya bang, soal dugaan intervensi sendiri bang, ini kan katanya kan dia seorang anak dari anggota DPR ya bang ya. Nah, abang melihat nih seperti apa bang? Kalau memang benar itu perlu diusut nggak bang atau seperti apa bang? Ya karena menurut saya perlu diusut, makanya dilaporkan ke KY. Cuma diusut, apakah ada intervensi tidak dari bapaknya atau keluarganya atau jaringan dari bapaknya, kan kita nggak tahu. Yang kita tahu bahwa ada yang meninggal dunia dan ada pelakunya, kan kita tahu seperti itu. Lalu yang memutuskan untuk siapa yang bersalah tidak bersalah kan pengadilan. Lalu hakim, pengadilan, majelis menyatakan boleh tidak bersalah, bebas murni. Bagaimana sebelum-sebelumnya orang meninggal? Setidaknya kan pasal 351 atau pasal 399 dikenakan kalau pasal pembunuhnya tidak berlaku. Nanti tetap dihukum. Cukup ya.